Yang gimana yang bisa ditukerin duit? Oh, nih ada tandanya. Tuh tulisannya fun pupun suansik sen. Kamu mau nyari duit, sayang? Si bocah ngeliat botol kosong katanya. Kalau ada isinya buang dulu ke tempat ke sana, ke tanah. Eh, lumayan 25 sen dia hari ini dapat 2 botol. Lisa dapat 1 botol kan? Nih. Jadi pemulung nih. Lumayan ya. Buat ini buat beli kereta katanya si Benyamin, mainan keretanya. Hah? Jadi dia ngumpulin duit itu. Lisa buat beli apaan emangnya? Hah, jadi pemulung botol. Hah? Lihat, kasih tahu yang gimana yang bisa ditukerin duit. Oh, nih ada tandanya. Tuh tulisannya fun pupun suansik sen ya, dikumpulin. Lo mau beli apaan emang ngumpulin botol? Oh, mau beli kereta. Dia nyari lagi. Udah dapet 3 botol nih. Lo udah dapet 3 dosa dong. Ada tandanya. Oh iya. Mau dibuang dulu isinya. Lo dapat berapa 3 botol? Pupun suan 6 sen bukom suho itu. Dapat satu lagi dia. Dapat berapa botol? Ini cemburu ini. Dia cuma dapat satu katanya. Ada tandanya lagi. Oh, bir. Ya udah. Ya masukin. Ada basah. Iya, dibuang dulu. Dia udah dapat 4 nih. Dapat 1 euro kalau hari ini. Dapat 1 euro. Sehari dapat 1 euro, kalau sebulan lu dapat 30 dong. Pas 30. 30 euro dong kalau sebulan kerja tiap hari cari botol. Kamu mau nyari duit, sayang? Yang benar dong, Neng. Ya. Benny, punyanya Benyamin banyak banget. Punyanya Benny banyak. Bisa dong, Aida. Tadi si Benyamin itu botol-botolnya dapat 5 euro berapa? 5 euro 50 kalau nggak salah. Lisa 1 euro 75. Terus berdua langsung beli minuman ini. Bukannya dibuat celengin. Katanya si Benyamin tuh ya mau buat beli kereta. Nggak taunya dia beli minuman Fanta. Terus minta naik odong-odong tadi. Saya tuh bocah.